Shalom Kingdom Citizens, welcome to Kutorok Ministry. Saya Adi Nugroho. Dan saya Yemima Sitompul, melaporkan dari Bobotai Dewi Sri, and this is Kuta News. Kingdom Citizens, kelas baru Kingdom Training akan segera dibuka. Bagi jemaat yang rindu untuk belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, dapat mendaftar di konter baptisan di lantai 1 setelah ibadah ini selesai. Mengundang seluruh jemaat dan pekerja untuk menghadiri ibadah doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu mulai minggu kedua sampai kelima pukul 6 WITA di ruang Subhall KRC. Alami perjumpaan dengan Tuhan dan nikmati kesembuhan, pemulihan, dan mujizat Tuhan di ibadah Bali Blessing setiap hari Jumat pukul 7 malam di Ruang Omega, Lembah Pujian. Dan biarlah atmosfer kerajaan surga dinyatakan di atas seluruh Bali. Anda bahwa kanker adalah salah satu penyakit yang mematikan. Tapi untuk hidup sehat itu adalah ide dari Tuhan. Tahukah Anda Tuhan pernah menaruh satu likopen anti kanker payudara di dalam tomat? Tahukah Anda Tuhan pernah menaruh terpenol warna oranye di dalam wortel untuk menghilangkan kanker usus? Semua sudah disediakan Tuhan buat kita, hanya dibutuhkan hikmat untuk belajar sesuatu yang baik ini. Pastikan bertemu saya Yohanes Sunardi, tanggal 11 sampai tanggal 12 Oktober 2019, TGB Lembah Pujian, Women Conference. Kunci saya cuma berdoa. Berdoa Tuhan, Kau beri yang terbaik. Saya tahu Kau pria yang terbaik, pasti jadi suami yang terbaik. Saya selalu umpamakan, kalau kita punya arloji rusak, kita ke tukang arloji yang bisa membetulkan. Kalau manusia kurang sempurna, kita pada yang bisa menyempurnakan, yaitu Tuhan Yesus. Kita sampai saat ini, kita tutup tidur ya, itu dengan ketawa kita yang lucu-lucu. Lucu-lucu, dia tuh suka lucu. Demikian Kota News untuk minggu ini. Berita-berita selengkapnya dapat Anda lihat di Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube kami dengan nama GBI Rock Kuta. Have a blessed Sunday. God bless you.